Lebih 46,000 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam pelbagai operasi yang dijalankan Jabatan Imigresen sejak 1 Januari tahun ini. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Mustafar Ali berkata, lebih 35,000 parti telah dihantar pulang ke negara asal dan baki kurang 9,000 parti masih dalam tahanan. Parti yang masih dalam tahanan akan segera dihantar pulang kerana tidak mahu menanggung kos yang tinggi seperti penyediaan makanan dan sebagainya. Lebih 15,000 operasi yang telah dijalankan dan lebih hampir 1,400 orang majikan yang masih berdegil menggajikan melindungi pendatang asing tanpa izin yang telah kita ambil tindakan. Hampir 190,000 orang warga asing yang kita periksa, yang telah menghasilkan, saya sebut tadi, 46,000 lebih yang telah kita tangkap. Ini semua dilakukan kerana bagi memastikan negara kita bebas daripada warga asing tanpa izin. Benar, negara kita perlukan pekerja asing, tetapi yang sah, yang mempunyai dokumen perjalanan, yang punya pas, permit dan sebagainya. Dato' Mustafar ditemui media selepas majlis sambutan Hari Imigresen di KLIA. Imigresen akan terus melaksanakan operasi di setiap pintu masuk seluruh negara dan tidak akan berkompromi dengan sesiapa. Ini termasuk pegawai dan anggota imigresen yang menjadi dalang membawa masuk dan melindungi parti.